di tabel ini Bapak akan melihat bahwa ada tahun, ya, dari tahun 2002 sampai sekarang 2024. Jadi ada kolom tahun 2002, terus kolom kedua adalah jumlah yang orang masuk, dan kolom ketiga adalah jumlah mereka yang keluar. Jadi perlu kelihatan saya. Jadi di tahun 2002 itu ada 28 yang masuk, dan di tahun yang sama ada 17 keluar. Sampai seterusnya sampai 2024, maka total residen yang kami terima adalah 591. Dan jumlah yang keluar adalah 516. Dan saat ini tinggal di sini ada 35 orang. 35 orang nanti setelah saya memberikan presentasi, laporan, nanti teman-teman akan memberikan kesaksian pujian. Jumlahnya cukup besar. Bapak Ibu jangan kaget, kok cowok banyak banget, kok cewek dikit, ya gitu ya. Memang kenyataannya statistik di seluruh dunia pecandu wanita hanya 10%, maksimal 20%, tapi rata-rata di 15% dari populasi pria. Jadi kalau ada 10 pecandu pria, baru ada 1 pecandu wanita. Tapi jangan salah, 1 wanita itu sama dengan 4-5 pria. Sulitnya. Jadi kalau nangani 1 wanita itu sama dengan 5 pria yang udah ditangani. Kalau 2 orang tadi udah 10. Kenapa? Saya juga gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, ya. Takut nanti disalahin. Jadi memang kita total saat ini 35. Nah, dari 35 ini sekarang ini ada 19 masih program presiden, 8 sudah jadi helper, dan 8 lagi sudah jadi staff, ya, melayani. Jadi program kami setelah mereka komplit program, mereka tidak harus keluar. Banyak lembaga rehabilitasi setelah komplit mereka mau lanjut lebih lama nggak bisa, harus pulang. Saya dengar pimpinan saya Pak Alex Neo, dia pernah di New Zealand di program 3 bulan, dia merasa belum cukup, dia ingin lanjut, nggak boleh diusir pulang. Tapi Tuhan kasih satu anugerah di breakthrough buat mereka yang nggak mau pulang, masih ada continue, ya, bisa melayani bersama-sama. Nah, ini adalah statistik dari banyak orang bertanya tingkat keberhasilannya berapa sih? Bapak Ibu perlu tahu bahwa untuk sebuah program rehabilitasi yang secara ilmiah dilakukan riset di Amerika itu rata-rata keberhasilannya antara 10-20%. Jadi 10-20% saja. Dan memang untuk mencapai angka 60% itu adalah angka yang tertinggi. Kita mengucap syukur pada Tuhan, ternyata breakthrough tingkat keberhasilannya mencapai angka 60%. Yaitu kami percaya memang kuasa Tuhan, gitu ya. Ya, ada dua kolom, kalau yang warna merah itu setelah dikurangi 26 orang meninggal dunia. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa yang outside OK itu adalah yang saat ini sudah di luar dan masih OK. OK itu maksudnya selama mereka keluar 1 tahun, mereka nggak menggunakan narkoba lagi. Ya, itu statistiknya. Jadi mereka keluar, kita tunggu 1 tahun, kita hubungi keluarganya, kita tanya bagaimana kondisi selama 1 tahun itu. Kalau yang OK, berarti itu kita masuk 1 tahun OK. Jadi yang OK itu ada sekitar 313 orang. Dan yang OK di dalam yang 35 itu ada di sini. Jadi total seluruh yang ada yang OK itu adalah 348 orang. Itu 63,16%. Itu belum dikurangi yang meninggal. Yang merah itu setelah dikurangi yang meninggal. Cuma itu saja perbedaannya. Dan berikutnya lagi, ini adalah dari 591 orang itu sudah ada sekitar 75 orang yang menikah. Buat pecandu, ketika mereka terikat, mereka nggak punya pengharapan, ya, kayaknya semuanya sulit gitu. Buat pecandu, kalau sampai kehidupan pulih dan menikah itu ada suatu apa hal yang anugerah, ya, suatu yang mujizat gitu. Jadi kami mendata kalau menikah itu suatu kabar baik buat kami. Kemudian yang menjadi hamba Tuhan ada 5 orang, dan yang bekerja di lembaga rehabilitasi lain ada 3 orang, dan sekarang yang ada 2 orang masih di sekolah kita. Next, ini tantangan yang kami hadapi, ya. Sekarang ini banyak bermunculan rehab di berbagai tempat dengan tujuan bisnis, ya. Mereka tujuannya mencari keuntungan, sehingga tapi tidak diimbangi atau tidak dibarengi dengan layanan yang layak, sehingga akibatnya dengan program yang asal-asalan tersebut, gambaran terhadap rehab itu buruk. Gitu. Mereka anggap kok semua rehab itu sama. Kemudian sehingga turunlah kepercayaan masyarakat kepada rehabilitasi. Mereka berpikir rehab itu
nggak benar-benar dipulihkan gitu. Maka hal itu berdampak di tahun 2024 ini. Di Jawa Barat saja, saya punya data di BNN, saya tahu ya di Jawa Barat, itu ada sekitar 150 rehab tutup dari 300-an. Berarti 50% dari rehab itu tutup. Ya. Kemudian kita juga mengalami hampir semua penjara itu penuh. Ya, kalau ada satu lagi itu New Psychotic Active Substance, NPS. Ini tantangan lagi bahwa selama 15 tahun terakhir ini ada sekitar 1.168 jad baru, jenis narkoba jad baru. Dan di tahun 2022 itu 1.184. Jadi saya lihat satu tahun itu ada sekitar 19 jad baru. Dan setiap tahun itu selalu akan muncul jad baru. Jadi kita juga berpacu dengan jenis-jenis jad baru, karena ketika jad baru itu muncul, dia punya gejala, dia punya perilaku itu berbeda-beda. Itu menjadi suatu tantangan yang baru juga. Kemudian semua penjara-penjara penuh. Ya, kalau Bapak Ibu pergi next. Kalau Bapak Ibu pergi berkunjung ke pelayanan penjara, maka Bapak Ibu bisa menemukan dan penjara-penjara sekarang penuh dengan pencandu narkoba. Mereka yang masuk tadinya kriminal, keluar masuk lagi narkoba gitu. Ya, itu menjadi sesuatu yang terus meningkat. Dan kalau Bapak Ibu juga membuka halaman berita-berita juga akan ketemu banyak berita narkoba. Jadi suatu tantangan yang masih terjadi. Next. Tapi yang menjadi menjadi suatu yang kami sesalkan atau kami sayangkan adalah semakin banyak masalah itu masih ada, tapi pemerintah Indonesia masih kurang responsif. Ya, mereka semakin turun keterlibatan pemerintah terhadap rehabilitasi. Next. Tapi kami bersyukur tahun ini di Breakthrough kami mendapat dukungan, bergabung dengan kami Saudara Joni Pinarto. Boleh? Ya. Beliau adalah ex-brother kami dua kali di Breakthrough dan sekolah kita, dan sekarang sempat melayani beberapa gereja, dan sekarang kembali melayani bersama kami. Ini suatu dukungan yang sangat besar. Next. Doa kami adalah Bapak Ibu bisa menjadi duta Kristus, ya, sebagai saksi membawa kabar baik tentang tempat rehabilitasi ini, bahwa ada sebuah tempat yang Tuhan siapkan, yang punya program yang baik, yang bertanggung jawab, yang transparan, gitu ya. Bapak Ibu bisa kapan saja datang, gitu, sehingga orang-orang yang di luar sana yang tadi punya image yang buruk itu, mereka boleh mendapatkan kabar yang sebenarnya. Dan kedua, kami juga mendoakan bahwa Bapak Ibu boleh, kalau mau terlibat sama kami sebagai volunteer, kami membuka tangan sehingga kita bisa sama-sama melayani. Dan terus doakan kami agar kami bisa melayani jiwa-jiwa yang terikat narkoba ini sehingga mereka mendapat keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu saja laporan saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada dari selanjutnya adalah